Sementara itu, pemirsa, masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU telah berakhir pada tanggal 13 April lalu. Kini memasuki masa tenang pemilu 2019. Seluruh alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu 2019 ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Mamuju. Penertiban APK diawali dengan menyisir sejumlah APK yang masih terpasang di Jalan Ahmad Kirang Mamuju, dilanjutkan di sepanjang jalan dalam Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penertiban APK, Bawaslu Kabupaten Mamuju menurunkan satu unit mobil Dalmas milik Satpol PP untuk mengangkut APK yang telah ditertibkan. Ketua Panwascam Kecamatan Mamuju, Imad Totori, yang memimpin penertiban APK mengatakan, yang disasar saat ini dalam Kota Mamuju adalah penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang. Mengingat masa tenang tinggal menghitung hari, namun masih banyak yang terpasang sehingga dilakukan penertiban. Sebelumnya telah dihimbau kepada peserta pemilu agar menertibkan secara mandiri, mengingat masa kampanye pemilu 2019 telah berakhir pada tanggal 13 April lalu. Penertiban terhadap alat peraga kampanye, bahan kampanye yang masih terpasang di masa tenang, yang disasar adalah di dalam Kota Mamuju, proses penertibannya. Karena sampai di dua hari di masa tenang menjelang pemilu tanggal 17 April ini, masih banyak terdapat alat peraga maupun bahan kampanye dari peserta pemilu yang belum diturunkan secara mandiri. Sebab itu dari Bawaslu Kabupaten kemudian melakukan penertiban, karena sebelumnya sudah dihimbau kepada semua peserta pemilu untuk menurunkan secara mandiri. Selain alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh pihak Bawaslu di masa tenang, Panwascam juga akan merambah ke dunia maya atau sosmed dengan memantau akun-akun para peserta pemilu termasuk akun resmi para tim sukses. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.